Coba kita cek dalamnya ini isinya. Nah, itu nampak lebahnya itu di dalam tuh. Banyak sekali itu. Nah, ini pas kita kalau mau memboyong, pas posisi lebahnya ini udah ngumpul semua ini. Coba kita turunkan dulu. Selamat berjumpa sahabat pecinta lebah madu alam. Di sini saya akan memindahkan kotak lebah saya yang saya pasang di pohon ini. Nah, ini udah terisi. Mau kita bawa pulang untuk supaya kita mudah untuk memantau atau mengecek isi lebah ini biar terkontrol. Hari ini hari Kamis Kliwon. Nah, Kamis itu kalau orang Jawa menghitung itu hari Kamis itu ketemunya itu 8. Nah, di Kliwon itu juga ketemu 8. Jadi 8 sama 8 jumlahnya itu kan 16. Nah, kita coba hitung cara untuk memindah lebah ini. Masalahnya kita itu harus kalau memindah atau memboyong lebah itu harus ketemu yang hitung-hitungannya itu ketemu windu. Nah, windu itu kan sama aja dengan kalau dihitung tahun itu 8 tahun. Jadi kita harus memindah kotak lebah ini kalau bisa itu ketemu windu. Jadi kita mulai hitung. Hari Kamis itu 8, nah Kliwon itu 8, jadi jumlahnya itu 16. Nah, begini cara menghitungnya. Kita mulai menghitung dari awal. Dino, sasi, tahun, windu. Dino, sasi, tahun, windu. Dino, sasi, tahun, windu. Dino, sasi, tahun, windu. Nah, ini jadi kan udah genap 16. 10 sama ini 5 sama 1, 16. Jadinya kita hitung tadi ketemunya itu ketemu windu. Jadi kalau insya Allah kita memindah atau memboyong kotak lebah ini yang udah terisi ini, kita bawa pulang itu hitung-hitungannya itu ketemu windu, itu insya Allah kalau belum 8 tahun itu masih menempati kotak ini. Mari kita panjat dulu ini kotak lebahnya ini diturunkan, dibawa pulang. Panjat dulu ini di pohonnya ini. Diturunkan dulu ini. Nah, ini begini. Kita bawa pulang. Wah, ini kotak lebahnya yang tadi yang kita bawa dari kebun tadi. Ini digantungkan di sini, di atas ini, di samping rumah ini, gantungkan di situ. Coba kita panjatkan naik ke sini. Nah, digantungkan di sini biar nyaman di sini. Gantungkan di sini biar berkembang di sini. Ini lubangnya terlalu lebar, nanti dikasih tutup ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengetahui video selanjutnya. Terima kasih.